Ketemu lagi dengan Amena di Universe Sandbox kedua. Sekarang Amena bakal ngejelasin tentang Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Ini adalah planet yang paling dekat. Kita lihat informasinya. Merkurius, planet yang kecil. Merkurius itu lebih kecil daripada bumi. Kita lihat, ini adalah keterangannya. Ini adalah berat Merkurius dibandingkan dengan bulan, lebih berat 4,49 kali bulan. Kita kalau dengan Earth cuma 0,05, jadi ini teh cuma 5%-nya bumi. Radiusnya 2440 km dibandingkan dengan bumi ini 0,3, jadi cuma 30%-nya bumi untuk jarak ini luasnya itu. Kita ke suhunya. Suhu di Merkurius itu termasuk yang panas karena dia itu yang paling dekat dengan matahari, itu tidak ada atmosfer yang melindunginya. Jadi sinar matahari itu langsung diserap sama planet Merkurius ini. Kita bisa dilihat ininya. Temperaturnya itu 169 derajat Celcius. Memang sangat panas di sini teh. Ini adalah kalau rotasinya dalam setahun, dalam mengelilingi matahari itu cuma 58,6 hari. Termasuk yang ini pendek 2 bulan kurang. Kalau di bumi 365 12 bulan, kalau di sini cuma 58,6 hari. Ini adalah material penyusunnya. Ada iron 46%, besi, silikat ada 54%. Airnya kosong karena di sini sangat panas, air itu enggak ada air sama sekali. Organiknya juga tidak ada, hidrogen kosong. Kita new. Kita bakal di add, terus nanti kita bakal dibandingkan sama dengan bumi Merkurius. Ini bumi. Kelihatan kalau bumi itu, wah udah terjadi ledakan lagi. Harusnya mainan nanti dia pause dulu, kembali lagi. Pause dulu. Kita lihat buminya. Ini adalah ukuran bumi. Memang kelihatan bumi itu lebih besar. Karena kita bandingkan lagi dengan planet yang terbesar di tata surya, Jupiter. Bisa dilihat perbedaannya. Ini yang paling besar, Jupiter. Bumi itu kalau kita dilihat chartnya itu open solar system, kita lihat chart yang radiusnya. Bumi itu dia ada urutan 1 2 3 4 kelima setelah Uranus. Sudah bumi, ada Venus, sudah Venus, Mars. Sudah Mars, Merkurius. Langsung ini planet-planet yang kecil, planet-planet yang kerdil. Yang berada di luar ini. Di luar garis kita lihat. Nah, ini Pluto. Di luar garis Neptunus. Ini adalah rotasi Merkurius dibandingkan dengan rotasi yang lainnya. Kelihatan di sini itu lebih cepat karena per tahunnya juga dalam mengelilingi matahari itu cuma 58 hari. Kalau bumi 365, kalau Venus kita lihat 243 hari. Ini adalah simulasi di permukaan Merkurius. Planet yang sangat panas, yang tidak bisa ditinggali. Terima kasih, segitu aja dari Amena.
like, and subscribe. Bye.